Selamat sore, kembali lagi masih di video saya. Selanjutnya saya akan berbagi tips selanjutnya. Tips seperti apa? Ya, ini mungkin beberapa sobat kita mengalami masalah karet pada helm ya. Karet pada helm itu ngelupas. Oke. Ya, seperti ini. Nah, ini kalau enggak segera diperbaiki itu nanti bisa merembet tambah ke yang lainnya, ya. Oke. Kalau tips dari saya, kita cukup gunakan lem sepatu ya, karena saya udah pernah nyoba pakai lem Fox, ternyata nggak bisa, lem Ebon pun nggak bisa. Oke, jadi ini bentuk lemnya ya, mereknya merek Uhui ya. Ini kalau di toko itu sekitar 8.000 sampai 15.000-an. Kalau di tempat saya ini 10.000 ya. Kemudian satu lagi amplas ya. Kita pakai amplas yang ukuran 1.000 ya, 1.000 atau 1.200. 1.000 saja itu sudah cukup ya. Oh iya, satu lagi lupa. Penjepit kertas ya. Penjepit kertas ini fungsinya nanti ketika sudah dilem kita jepit pakai kertas karetnya, jadi kita tidak perlu memegangi terus ya. Oke, langkah pertama itu seperti apa? Langkah pertama ya, ini kita amplas dulu tempat yang akan dilem ya. Jadi kita amplas dulu biar bersih dari kotoran. Amplas sampai benar-benar kasar. Selanjutnya karetnya juga ya, ikut di amplas. Oke, sudah kita tiup kotorannya biar hilang. Tinggal kita kasih lemnya ya. Oke, kita kasih lemnya. Nah, oke, selanjutnya tinggal kita jepit ininya ya, karetnya. Kita tinggal tunggu kering ya, kurang lebih biar hasilnya lebih bagus kita tunggu paling nggak 12 jam lah. Setelah itu baru kita lepas, kita bisa pakai seperti biasa ya. Sekian dulu tips dari saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe.